Raven merasa terhormat jika dipanggil Sintayong ke timnas senior. Dikutip dari CNNIndonesia.com, pemain timnas Indonesia U19 Jane Raven mengaku akan merasa terhormat jika dipanggil ke timnas Indonesia atau timnas senior oleh Sintayong. Meski mendambakan panggilan itu, Raven menyatakan fokusnya saat ini adalah bersama timnas Indonesia U19 karena ada sejumlah target yang mesti diwujudkan Garuda Nusantara usai jadi juara Piala AFF U19 2024. Raven jadi pemain tersubur timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Pemain naturalisasi ini berhasil mencetak 4 gol sepanjang turnamen. Ia juga berkontribusi dengan memberikan 3 assist. Dia bahkan mencetak satu-satunya gol ke gawang Thailand pada partai final di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Senin 29 Juli 2024. Sementara itu, terkait potensi pemainnya akan dipanggil timnas senior, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berharap anak asuhnya bisa berproses lebih dulu dari timnas kelompok umur. Namun, pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat itu akan sangat senang jika nantinya ada pemainnya di tim yang saat ini dipanggil memperkuat timnas senior. Always gonna feel that I won't deny that one. Never can toss. Look in my eyes, I'm on the rise.